bukan nanti sebagai koordinator dalam peluang kita tahu. Nasihat bersama tetapi diberikan terus menerus itu adalah mudah. Pilkada 7 kabupaten kota harus lebih solid. Yang tidak pilkada ya solidnya ya. Tidak pilkada tapi pilkada dulu harus solid. Kegiatan hari ini kami mengundang komisioner Bawaslu Kabupaten Kota, 13 Kabupaten Kota di Kabupaten Kota Baru dalam rangka memantapkan kesiapan kami dalam pilkada, ya. Baik pilkada Bupati Wali Kota ataupun pilkada Gubernur. Jadi kami berharap bahwa apa yang kami sampaikan hari ini untuk membekali mereka agar mereka lebih mantap lagi dalam melakukan pengawasan, bertindak jujur, bertindak adil, dan memperhatikan norma-norma yang sudah termasuk dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan. Karena ini adalah dalam rangka kesiapan memantapkan SDM, maka apapun jarak, apapun tidak menjadi kendala bagi kami untuk melaksanakan kegiatan. Apalagi ini sudah dekat menghadapi pencoblosan. Hampir setiap hari harus mata kami ini melek untuk melihat jajaran yang berkompetisi apakah melanggar apa tidak. Jadi harus seperti itu. Yang penting waktu kita tak penting. Saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan.